Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan resepi rendang udang yang rasanya sangat sedap. Okey, ni cara saya buat ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara penyediaannya. Untuk bahan utama adalah udang. Udang ni dalam 1 kilo. Kalau korang nak pakai 1 kilo setengah pun boleh, guna bahan yang sama juga. Okey, ni adalah bahan tumis. Okey, saya menggunakan 3 biji bawang besar. Kalau korang nak bawang kecil boleh pakaikan lebih ya. 7 ulas bawang putih. Halia lebih kurang dalam 1 inci. Ni lengkuas setengah inci. Kunyit hidup. Ni korang agak-agak je lah ya. Kalau kurang, colournya kurang boleh tambahkan lagi. Dan cili padi ni tak kisah korang nak pakai berapa banyak, ikut kepedasan ataupun cita rasa masing-masing. Dan tak kisah nak guna cili apa pun. Okey, jom kita start. Sebelum tu kita potongkan ke semua bahan untuk kita blender. Ni bahan tumis ya. Kita siapkan awal-awal ke semua bahan tu, nanti mudah untuk kita masak. Okey, bawang putih dan bawang merah potong terlebih dahulu. Seterusnya halia, lengkuas, kunyit hidup, cili padi buang tangkainya. Kesemua bahan ni masukkan dalam blender. Masukkan sedikit air, kisar sampai hancur, kemudian ketepikan terlebih dahulu. Kita sediakan bahan lain pula. Okey, seterusnya saya menggunakan 2 batang serai. Ni saya sudah potong kepada 2 bahagian, kemudian ketuk dan ketepikan dulu. Dalam mangkuk, masukkan 1 sudu jintan manis, 1 sudu jintan putih dan 1 sudu biji ketumbar. Ketiga bahan ni kita ketepikan dulu. Sekejap lagi kita akan sangai ya. Saya menggunakan santan kotak 200 ml ataupun santan fresh pun boleh 200 ml. Okey, asam keping 1 keping dan sehelai daun kunyit. Okey, ini saya gulungkan, kemudian hiris nipis ya, macam ni. Tak lupa juga 6 helai daun limau purut. Saya gunting bahagian tengahnya supaya ianya tidak pahit ya. Kemudian saya akan guntingkan dia halus-halus macam ni. Gunting nipis-nipis ya. Ini sebenarnya tak kisah kalau korang tak nak gunting, nak masukkan macam tu pun tak jadi masalah, boleh je, rasanya pun sama. Tapi lebih menarik kita gunting lah. Kalau nak guna pisau pun boleh juga. Dalam mangkuk, okay, masukkan 3 sudu kerisik. Kalau korang tak suka lebih 3 sudu, masukkan 2 sudu pun boleh ya. Kerisik ni kita ketepikan dulu. Okay, dalam kuali, okay, kita sangaikan 3 bahan tadi. Jintan manis, jintan putih dan biji ketumbar. Bila aromanya dah naik bau, tapi jangan sampai hangus ya. Boleh padamkan api. Kemudian kita blend sampai hancur guna pengisar kering. Okey, ini hasil yang dah siap. Kemudian dalam kuali kita dah boleh start masak. Okey, dalam kuali masukkan minyak. Dah panas, boleh
tumiskan bahan yang kita sudah kisar masa mula-mula tadi. Tumis sampai sedikit kering. Bila dah kering, masukkan 3 rempah yang kita kisar, iaitu jintan manis, jintan putih dan biji ketumbar. Kacau bagi ianya sekata. Masukkan pula serai. Bila semua bahan dah kering, masukkan sedikit air. Air ni sukatannya agak-agak je ya, supaya ianya tak berapa kering sangat. Masukkan pula asam keping. Masukkan kerisik, kemudian kacau rata. Kalau nampak semakin kering, boleh masukkan sedikit air ya. Jangan lupa masukkan garam, perasa dan gula secukupnya. Gula ni saya masukkan sedikit sahaja untuk balancekan rasa rendang kita ni. Bukan untuk manis ya. Dah kacau rata, masukkan santan. Masukkan pula 1 kotak air sukatan daripada kotak santan tu. Kemudian kacau bagi sekata. Masa ni korang boleh masukkan udang ya. Tak lupa juga masukkan daun kunyit dan daun limau purut. Kacau sekata sampai udang tu masak. Resepi rendangnya pun dah siap. Okey, ni korang boleh tutupkan api lah. Kalau korang suka kering, boleh lamakan sedikit. Okey, resepinya yang sangat sedap. Nak cakap mudah, tak dah semudah yang kita sangkakan lah ya. Banyak sangat bahan-bahannya. Resepi rendang udang ni saya makan dengan ketupat nasi. Kalau nak makan dengan ketupat daun palas ataupun dengan nasi putih panas-panas pun sangatlah sedap. Okey, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!